Disagreng dengan Eta Direktur Bandara Internasional Jawa Barat netelaken, ayeuna bisnis kargo anu tumuwuh di Bandara Kertajati masih dina prak-prakan lelang. Dirina boga target dina waktu anu moalila deui anu punjul dina eta lelang bakal diembarkeun. Dume dina bulan Maret eta bisnis mimiti dioperasikeun. Nalika diwawancara satutas rapat jeung Sekretaris Daerah Jawa Barat di Rohang Ciremei Gedung Sate Kota Bandung, Direktur Bandara Internasional Jawa Barat Muhammad Singgih ngebrehkeun, kiwari bisnis kargo anu tumuwuh di Bandara Kertajati masih dina prak-prakan lelang. Dirina boga target dina waktu anu moalila deui, pihak anu punjul dina lelang bakal diembarkeun. Dume dina bulan Maret rarancang na eta bisnis bakal mimiti dioperasikeun. Jawa Barat ini kan kalau secara nasional kan industri pengepakan, industri apa namanya ya pengolahan itu kan di Jawa Barat termasuk yang paling tinggi. Secara nasional pun juga yang paling tinggi gitu. Terus belum lagi kan wilayah sekitar catchment area itu ditopang dengan pusat-pusat industri kayak seperti Aceh Karang, ada apa namanya ya Purwakarta dan sebagainya. Cirebon sendiri juga saya rasa sih besar gitu. Oh, sekarang kan masih proses lelang. Itu targetnya kapan, Pak? Minggu-minggu ini harus sudah dibuka. Ini sudah dibuka, terus mulai mau kayak infrastruktur buat kargo. Pokoknya Maret sudah operasional. Maret sudah operasional. Saestuna, potensi bisnis kargo di BIJB kawilang gede lantaran industri pengolahan di Jawa Barat anu pangceyahna anu dirojongku puseur industri. Budi Hartati, Bandung TV.